Guru Ulun mengisahkan ketika Arwah mu'allim Sunni melihat Guru Mujib almarhum rahimahullah beudu di Batang, lalu berucap Arwah mu'allim Sunni Jisidin lawan Mursin, ikam handakkah melihat orang nang bakaramat hidup-hidup? Siapa? Tuh Jisidin menunjuk lawan Guru Abdul Mujib Zazuli almarhum rahimahullah. Kenapa mu'allim? Sudah berapa orang nang hafal Al-Qur'an dengan berkah Sidin belajaran tadi. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi kita harus waspada. Kam min talil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, tetapi sebaliknya Al-Qur'an melaknat kepada nang membaca. Al-Qur'an menyumpahi kepada nang membaca. Kenapa? Karena nang membaca kadang mempelajari dan kadang mempunyai adab tentang bagaimana memuliakan Al-Qur'anul Karim. Banyak. Nah, rancak terjadi, kita rajinlah baca tadarusan, baca Yasin, termasuk buku maulid, pak ditimbainya di lantai. Itu termasuk daripada tidak memelihara hurumatil Qur'an. Maka di dalam kitab itu, cuman Ulun malam ini sebahagian besarnya aja. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dalam kitab Adabul Muslim ma'al Qur'anil Karim, dan menurut para ulama-ulama salaf itu banyak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن على نبينا سيدنا محمد خير الإنسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وذريته إلى آخر الزمان أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين. Yang Ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para ustaz, tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, serta segenap perangkat desa, kemudian yang Ulun muliakan, hadirina wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang Ulun muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Daha Utara, dan yang Ulun muliakan selaku pimpinan masjid Al-Ustadz Al-Muqarram Guru Jalaluddin, cuman Ulun tinggal ar-ruminya ya lah. Dan para guru-guru, para ustadz-ustadz yang tak bisa Ulun sebutkan nama sidin satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat Ulun, takzim Ulun lawan sampian-sampian barataan. Ujar guru tadi, Ulun diundang di sini walaupun Ulun dibadahkan sidin super sibuk, padahal super-super aja bang ya. Dan Ulun sangat berterima kasih kepada panitia pelaksana yang telah menghubungi Ulun untuk mengisi acara di malam hari ini, dan ini sangat luar biasa. Biasanya nuzul Quran diperingati malam 17 Ramadan, ini diperingati 16 Ramadan. Ini lebih bagus. Coba Ulun bertakon lawan bebinian. Bu, adakah bebiniannya? Bu, kedemenya hot sekosa horan nah. Bu, oh iya, ya Allah, hanya bangun sidin ya kah? Masya Allah, tabarakallah. Musiah laki pian bu mengial, umanya, oh iya, kada romantis lalo. Maka cakanya po ini ngapang pong ya, nyumpong. Masya Allah, tabarakallah. Bu, coba ulun betakon. Biasanya laki pian mengirimi pian, misalnya laki pian tulak. Mengirimi seminggu sekali duit imbah itu dikirimi sidin bedaholo himong kakadakah himong kakadakah bu jawab bu lah kasih bu jawab ay inggih himong kakadakah himong nah setiap kebaikan walaupun isti'jal minas syaitan tapi isti'jal dari kebaikan melakukan kebaikan itu adalah perkara yang disuruh dalam kebaikan. Kebiasaannya kita ini dalam urusan kebaikan dilandung-landung akan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang juha lagi jasidin bilal ma'ayak juha lambat juha tuntong kamat gin belum santai dulu. Sekalinya hadang-hadang kamat distrik pajah. Kada bakamatan pas saya selajur kada sembahyang. Siapa disalahkan? Tuang listrik. Masya Allah, tabarakallah. Maka alhamdulillah, dan ulun berniat hadir di sini sebenarnya ingin mengambil berkah pian-pian barotan. Pak Bu pian bersyukur ujar guru ulun dahulu dan sampai sekarang hulu benua. Ini kan digelari hulu benua. Itu banyak memiliki para aulia, banyak memiliki para ulama, banyak memiliki orang-orang saleh. Yang dulu negara disebut Serambi Mekah itu ulama-ulamanya banyak bagena di hulu benua. Dan sekarang alhamdulillah kita sekarang berkumpul dengan guru-guru. Pian beruntung, tinggal pian persiapkan anak-anak pian. Ustadz-ustadznya, guru-gurunya sudah banyak. Ada alumni Yaman, ada alumni Mesir, ada alumni Pulau Jawa, Darul Lughah, ada alumni Habib Taufik, dan lengkap sudah. Tinggal kita lagi mensiapkan anak-anak kita untuk menjadi penerus para ulama-ulama kita. Karena mereka para ulama harus kita jaga. Ngalih pian mencari terkumpul di masjid. Maghfirah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan ulun bulik ini dapat berkah dari pian-pian barotaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam itu selalu kita ucapkan kepada Rasulullah sebagai wujud puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulun lihat malam peringatan nuzulul Quran ini memang kurang digemak-gemakan oleh masyarakat kita. Beberapa tahun ulun lihat di negara mengadakan nuzulul Quran itu hanya ada beberapa masjid. Kalau seandainya malam nuzulul Quran ini kita adakan dengan meriah, itu akan membangkitkan himmah kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuhibbahullah wa rasuluh falyanzur." Fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbullaha wa rasulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan siapa-siapa yang ingin dia mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulullah, maka hendaklah dia menilik, dia memperhatikan di dalam hatinya. Apabila dia mencintai Al-Qur'anul Karim, maka dia telah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ulama-ulama kita, anak-anak di zaman dulu, mereka ketika mempelajari Al-Qur'anul Karim itu dijaga benar, gurunya dijaga, anaknya dijaga. Bahkan mereka apabila bahari bila sajus itu guru, masya Allah, kadang bila betamat, masya Allah, hibak kita lu begentung. Belum tuntung orangnya membaca di bawah sudah bincul, merabut akan hintalo, ya kan? Bahari itu kawitan-kawitan orang-orang bahari bila anak mengaji lawan guru, gurunya kadang pakai paikat, Bila salah tek dihambat oleh gurunya, bulik ke rumah menangis. Napa nak jadi menangis? Ulun dihambat guru mah pakai paikat. Ujar nang kawitan tambahi ka lagi nak. Lagi kah nak? Kada melawan akan. Coba demini mun gurunya menghambat pakai paikat, unjuk rasa masyarakat. Akhirnya anak-anak mereka ahlul Quran. Bagaimana mereka mencintai Al-Qur'anul Karim? Bagaimana mereka mempersiapkan anak-anak mereka menjadi orang yang ahli Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah pada malam Rasulullah sudah menerangkan bagaimana kelebihan-kelebihan Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu abdalu min kulli syai'. Al-Qur'an itu lebih mulia daripada tiap-tiap sesuatu. Orang bahari bila Al-Qur'an gugur menyelamat, berdoa selamat. Demini Al-Qur'an gugur tertawa, bahkan Al-Qur'an didudukinya. Masya Allah, tabarakallah. Al-Qur'an dihulut-hulutnya, yang itu bisa menyebabkan murtad. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan dalam kitab Adabul Muslim ma'al Qur'anil Karim, disitu diterangkan bagaimana adab-adab kita terhadap Al-Qur'an dan penyebab-penyebab orang mendapatkan sifat murtad, kemurtatan dengan menganggap remeh Al-Qur'anul Karim. Maka ketika kata para ulama, kalau seandainya seseorang telah diberikan Allah Al-Qur'an, dia telah mempelajari Al-Qur'an, kemudian dia memandang sesuatu ada yang lebih berharga daripada Al-Qur'anul Karim, maka dia telah melecehkan Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Li'annahu, karena bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, kalamnya Allah. Faman waqqara al-Qur'ana faqad waqqara Allah, wa man istakhaffa bil Qur'ani istakhaffa bihaqqillah. Siapa-siapa yang mentakzimkan, memuliakan, mengagungkan Al-Qur'anul Karim, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menganggap enteng, menganggap rimih Al-Qur'anul Karim, maka sungguh dia telah menganggap remeh dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kita berlindung man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari akan Al-Qur'an dan mau mengajarkan akan Al-Qur'anul Karim. Para ulama mentafsirkan ini hadis, siapa-siapa yang ta'allam bil Qur'an adalah orang-orang yang qira'atuhu, orang yang mau membaca Al-Qur'an. Guru-guru kami berwasiat, Qur'an Jisidin jangan tertinggal, baca Qur'an. Kada kawa Jisidin salambar sehari, sajus sehari. Iya kah? Iya kalau guru. Kada kawa sejus 2 juz sehari. Bejuran, ya kada kawas sejus 1/2 juz, kada kawas 1/2 juz 1/4 juz, kada kawas 1/4 juz sehalaman, kada kawas sehalaman seayat, kada kawas seayat baik mate, mujuran juga baik mate kada kawas seayat. Masya Allah, tabarakallah. Mun bulan Ramadan Al-Qur'an kada terbaca, mangginnya di luar bulan Ramadan. Makanya bahari bila ada lelakian bemarak lawan bebinian, ditakoni tamatkah sudah mengaji? Itu orang bahari itu tawam orang wahini betakon hamayong ini kayak itu kah? Han? Makanya orang bahari itu bila pengantin lelakian tapi habang, baju tangan panjang, kopiah hirang kayak pengulu pang nicis. Bila kawin esok malam betamat, kada subuh betamat baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tamatkah sudah mengaji? Bila kada tamat, para Jisidin kada diterima. Han? Kuatnya iman orang bahari. Mendemini di hilir sana bang lah, di kampung Ulun. Bahari ada, maka bininya bungas gure. Datang orang bemara. Takunannya kada kayak itu kada. Begawi ngapa? ujar nang mamarakan menyurung kayu udah mati begawi bensau menyurung kayu neh terima kawin pian seminggu kada tulak-tulak ke bensau ke sampit kada tulak ke Pakalambun kada tulak bingung ayo nang mintuhan neh sebulan kada tulak juga takun ya abahnya pian bepada semalam bemara begawi menyurung kayu jenang laki aku begawi menyurung kayu bapak kenapa pian kada tulak ikam kira aku begawi bensau kah aku tuh begawi menyurung kayu membenam dapur di padapuran kalinya orang padapuran nang bemara menyurung kayu membenam dapur kan salah siapa yang ini harap-harap tati harap gara-gara takunannya itu napa gawiannya padahal orang kawin tuh musik kada begawi bila imbah kawin pasti begawi mung kada siang malam gawiannya bujuran kah bujur jenang tuha pengalaman Masya Allah Tabarakallah maka begitu pentingnya Al-Quran lelakinya bebiniannya betamat mengajinya Masya Allah Tabarakallah orang yang senang membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik manusia wa kitabatuhum orang yang mempelajari menulisnya bagaimana khatnya tulisannya sekira bagus maka kita diantara hak kita daripada adab hurumatul Quran itu bila menulis ayat Al-Quran bagus-bagus tulisannya tetapi ada sebagian ulama bila tulisan-tulisan itu ditulis di masjid mempacangan mengganggu orang sembahyang itu makruh hukumnya lah wa tafsiruh mempelajari tafsir Al-Quranul Karim wa ma yata'allaqu bih apa yang berhubungan dengan Al-Qur'an itulah orang-orang yang beruntung orang-orang yang diberikan Allah taala keistimewaan wa hifzuh orang nang mau menghafalnya mulai Iqra alif-alifan bahari itu orang-orang yang mengajar itu orang-orang yang diberikan Allah taala keistimewaan Guru Ulun mengisahkan ketika Arwah mu'allim Sunni melihat Guru Mujib almarhum rahimahullah beudu di Batang lalu berucap arwah mu'allim Sunni Jisidin lawan Mursin ikam handakkah melihat orang nang bakaramat hidup-hidup siapa tuh Jisidin menunjuk lawan guru Abdul Mujib Zazuli almarhum rahimahullah kenapa mu'allim sudah berapa orang nang hafal Al-Quran dengan berkah sidin belajaran tadi Masya Allah Tabarakallah di hilir sana ada seorang ibu-ibu sampai mulasin anum sampai tua bila jam 3 subuh baca mengaji Quran sidin sampai azan subuh itu diamalkan sidin lalu ada nang cucu betakon napa nih pian baca ini Jisidin kaina ada cucuku nang ahli Quran hafal Quran dengan berkah aku mengamalkan Quran ini sugih-sugih kanisin keturunanku ketika beliau meninggal dunia dikubur tarang kuburan sidin bahari kadep ini kuburan tarang itihe pian dulu pernah kajian kuburan tarang sekali iti listrik sekalinya di anak bagiannya bekabel ya kah dasar bujuran anak cucu sidin ahli Quran qari hafal Quran dan sugih-sugih orangnya barakat siapa barakat pada Tuhan innallaha yahfazul aulad wa auladal aulad bi ta'atil abai wal ajdad Allah memelihara anak cucu dan keturunan selanjutnya bi ta'atil abai wal ajdad dengan berkah ketaatan abah-abahnya mama-mamanya dan kai nini datunya makanya bila salah satu min asbabi husnul khatimah nasabun tayyibun salah satu sebab orang meninggal husnul khatimah adalah nasabun tayyibun keturunan nang baik kenapa? Karena dengan berkah doa-doa mereka Masya Allah Tabarakallah banyak laulun kisahkan nih jam 12 kada bakat untungan bersahur di sini kita ya kah sorungan sudah berbagi nih ya kah ulun aja pang belum nah bagayalah Masya Allah Tabarakallah maka beruntunglah orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan ketaatan menyibukkan kehidupannya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya Abu Dzar, Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar, "La an tadwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun min an tusalliya mi'ata rak'ah." Wahai Abu Dzar, kalau seandainya engkau berpagi-pagi engkau mempelajari akan ayat, satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada engkau sembahyang 100 rakaat. Adakah sini orang yang sembahyang 100 rakaat tarawih? Kita tarawih pasti memilih yang paling ancap imamnya, ya kah? Tapi masih untung pian di negara ini masih bagus dia bacaannya. Coba di luar, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hah, mahantasnya. Ya kan? Men kita ini masih Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan kualitas keimanan kita. Banyak fadilah-fadilah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Tetapi kita harus waspada. Kam min talil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, tetapi sebaliknya Al-Qur'an melaknat kepada nang membaca. Al-Qur'an menyumpahi kepada nang membaca. Kenapa? Karena nang membaca kadang mempelajari dan kadang mempunyai adab tentang bagaimana memuliakan Al-Qur'anul Karim. Banyak. Nang rancak terjadi, kita rajinlah baca tadarusan, baca Yasin, termasuk buku Maulid. Pak ditimbainya dilentai. Itu termasuk daripada tidak memelihara hurumatil Quran. Maka di dalam kitab itu, cuman ulun malam ini sebahagian besarnya aja. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dalam kitab Adabul Muslim ma'al Quranil Karim, dan menurut para ulama-ulama salaf itu banyak. Yang pertama, alla yamassa illa tahira. Jangan mencapai Al-Quran melainkan sudah baudu. Karena ada ulama-ulama nang bepitua boleh mencapai Al-Quran kada baudu. Jangan umpat pian. La yamassu illa al-mutahharun. Tafsirakannya al-mutahharun itu malaikat. Manusia boleh aja. Ulama-ulama kita mazhab Imam Syafi'i, jangankan Al-Qurannya. Nih Al-Quran ada kalau kertasnya nih tah. Nang dihiganya nita, nitu aja jangan dijapai. Mun kada baudu, jangankan nitunya, lapik Al-Qur'an jangan dijapai. Amun kada baudu, jangankan lapik Al-Qur'annya, dadampar nang khusus dasan ma'andak Al-Qur'an haram dijapai menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i mun kita kada baudu. Jangankan dadamparnya, di masjid ada lamari, nang lamari itu dasan ma'andak Qur'an aja, walau Qur'annya sebiji. Ada boleh kita menjapai mun kada baudu. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Itu kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ayunazzifa fahu minan najisi wa min rihin karih. Kalau seandainya kita hendak membaca Al-Qur'anul Karim, kita bersihkan mulut kita daripada najis, kita bersihkan daripada bau mulut yang kada kita ketujui. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kita ini bangun guring, bersikat gigi belum, bakar kumur belum, langsung baca Al-Qur'an. Ada ulama yang mengatakan itu hukumnya haram. Kada usah ngalih-ngalih nih kawan, bangun guring, bayar bangun guring menguap di muha kita kayak apa rasanya? Hah? Kawan nih bangun guring menguap di muha pian kayak apa rasanya? Kada pingsan tuh alam pada corona pian tuh. Nah, mana mulianya Al-Qur'an lawan muha kita? Jauh mulia Al-Qur'anul Karim. Apalagi misalnya maaf-maaf gusi kita berdarah, hancap kita bakal kumur. Maka sunat bersiwak, sunat bersikat gigi. Masya Allah. Imam Bukhari jangankan dengan Al-Quran, menulis hadis Nabi ajak mandi, kemudian berwudu, hanya menulis hadis Nabi, apalagi Al-Quranul Karim. Ayastawiya qa'idan wa la yakunu muttaki'an. Di antara adab orang yang baca Al-Quran, jangan membaca Al-Quran sambil bersandar, duduk bujur-bujur tegak lurus. Walaupun boleh aja bersandar, tapi saking memuliakan Al-Quran, duduk lurus kedahakun sambil bersandar. Masya Allah, tabarakallah. Itu adabnya orang-orang bahari. Hadza afdol, ini terlebih banyak pahalanya. Tadi orang nang baca Al-Quran sambil bersandar, Lawan baca Quran berduduk bakarina tu taganal pahala yang duduk bakarina hanta. Apalagi sambil berabah baca Al-Quran. Di antaranya lagi para ulama menganjurkan al-yalbasa siyaban nazifin wa tajammulin li annahu munajin rabbah. Kalau kita hendak baca Al-Qur'an itu bagus benar, dapat pahalanya, disuruh benar memakai baju nang barosi baaksi-aksi itu. Kenapa? Karena dia munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf-maaf babinian, kalau menurut para ulama nang apik haram hukumnya babinian baca Al-Qur'an aurat terbuka. Tapi di badak nah mbah mandi tapi tidak ada baca Quran nah. Asik nating Quran sambil berjalan lumbus kada merasa. Ya Allah. Walau ia sorangan, walau sendirian. Nah, tetap walau sorangan. Jadi tutup auratnya. Bakar rudung, bemukena. Jangan kalah umanya hendak saruan, mun hendak saruan hakun ja di muka lamari bejam-jam. Baaksi sana, pakai sini. Empat saruan baju sisa RS, Sararia, Az-Zahra, Sanita, Zuya. Rasanda lakiannya nukarakan. Gawin laki kipayah 5 juta. Ya Allah, berapa kali kipayah? Masya Allah, tabarakallah. Maskernya aja 500 ribu. Caka diberiakan ke masjid ini berapa? Mengaran, kor gembong. Masya Allah, tabarakallah. Di Banjar tuh pernah kejadiannya saking hendak aksi saruan bebina ini kesian. Udah malam Jumat mah ada pelaki pupur-pupur bangkal. Benang laki mencium kesadakan. Ya Allah. Kan tuh pahala mencium bini mencium laki tuh genal pahalanya. Ya kan? Akun bejam-jam. Udah baca Al-Qur'an, sudah sembahyang. Ya Allah, mungkana hinta lukutuan. Pasahapan ya Allah begejadak bayi sujud wahin 7 kali. Ini kejadian kenapa ulun manguya? Ulun pernah kejadian. Murid ulun tuh belarangan, orang benuhannya resana. Begitu datang nak menangis napa julun? Pak ulun Pak ai belarangan diambil larangan. Mbah pang napa? Mbah diambil larangan Pak ai. Sampai waktu zuhur ulun beudo, tuntung beudo Pak ai ulun betakon larangan di mana kiblat? Di mana kiblat? Salah larangan menakoni, "Bah, di mana kiblat, Bah?" "Mak, di mana kiblat, Mak?" Saling mau nyahote tahu nak kena takoni pangabah hikam maka hidup di benua hanyar benua nang kada buruk takoni pang nang bini betakon pulang abahnya di mana kiblat hadang hol jeneng laki aku maiti matahari maka tengah hari jangan angkat di atas nah tengah hari nah di atas nah kada hendak supan juga situ kalau nak kae han napa nih manusia hidup di negara kada tahu kiblat. Imbah itu tuntung ulun beudu Pak ai, tuntung beudu, mbah itu betakon ada mukena kah? Nangran diambili kada bisa ngomong kena. Padahal paraknya bibinannya orang habirau. Lakiannya orang benuh hanyar. Parigi, talat si parigi beneran ini nah. Ya kah? Pinanya anak tuan guru. Imbah itu tuan gurunya udah meninggal dunia Pang Sidin. Imbah itu sajem Pak ai mencari mukena hanyar betamuan. Sekali tamu mukana ya Allah pa mukananya bau hapak baya dikumbah pas hapannya debunya betengah kilo napang itu jun isyaratnya berarti kada sembahyang baca Quran kada bisa jadi pang napa pak jun pian pang apa ulun betakon lawan pian nah lanjutkah ulun belerangan lawan inya atau kadakah tasarah pian julun mun sudah tahu laki ikam kada sembahyang abahnya kada sembahyang, mamanya kada sembahyang, itu ngarannya masuk neraka berjemaah. Nah, kada sembahyang bertaan. Inggih Pak aja. Ulun Pak sekuat hati berjuang aja. Oh, ya kala. Lalu akhirnya napa? Ulun pagati aja Pak. Inggih jun ulun dukung keputusan pianto. Dipagatinya tanpa alasan. Insyaallah julun pian dapat nang baik. Berakat guru Imam Agati tahu bahwa sudah pagat belarangan. Ada ustad nang bujang mendengar dimarahi Sidin, betianan, itu ngarannya karena Allah memagatinya dapat nang lebih baik. Tuh kejadian itu sampai demi maaf masya Allah tabarakallah macam-macam. Cakanya andaknya jauh dan ini di benua andaknya, masya Allah tabarakallah. Ada yang sudah 4 sarwan apa lawas lawan Allah Ta'ala nih, baju banyak mau kena sebuting, mau kena itu nuker nang putih nang nyaman, jangan nang murah nih, cari mau kena nang paling murah, baya sujud belah muridnya rapit ngapa. Hah, kan ada kejadian kereknya tertawa lagi kekanak-kanak, maka dibeli pisan. Allahu Akbar. Hah, ya betul sakataraan tuh. Kerumukan itu nang baik lah ya, kalau jangan nang babalang-balang nang putih ini mung kena saikong pink, saikong hijau, saikong habang, saikong ungu, saikong kuning, pas saya lagi jadi pelangi. Pelangi jadinya ya kan, masya Allah, tabarakallah. Yasidi ya Rasulullah. Terus belum ke lawas lawas lo ya kan. Maka 20 guru ini hanya berapahan, hanya 4 tarus kakak ada kana, biasanya mana tarus ulun pingsan ya kan. Tarus lah sedikit lagi. Ayastaqbilal qiblah, di antara adab kita baca Al-Qur'an menghadap kiblat. Nah, hadap kiblat, masya Allah tabarakallah. Li'annahu asyraful jihad, kiblat itu paling mulia arah. Orang membaca Quran menghadap kiblat tuh pahalanya terbanyak orang nang baca Quran tuh menghadap kiblat daripada orang nang kada menghadap kiblat. Nah, karena menghadap kiblat ini ada kekhususiatan tersendiri. Makanya bagi santri-santriwati itu bila baca kitab atau menghafal usahakan menghadap kiblat. Sudah Guru Ulun itu bila menawar banyu pasti menghadap kiblat sidin. Bila di rumah orang betakon mana kiblat Jisidin. Nawar banyu lihat kiblat. Padahal bacaannya maulut aja bacaannya. Ulun takoni bila orang garing kinu misidin ampe guru ulun takoni yah jelun napa bacaannya ye inta tawa sidinnya hidup lagi sidinnya tuh. Bila orang garing kinu makan sidin sigar yah maambil ijazah ya ngapa bacaannya dangari Jisidin bismillahirrahmanirrahim Jisidin kabul kada ampih kada Jisidin kada aku juga nang menyandangnya berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiup sidin kinom orang garing sigar tapi menghadap kiblat. Ulun mendengar itu tertawa sakit parut tapi yang kedua ini ada guru orang datang ke rumah, Pak minta banyu, nggak Pak garing Pak ya jelasin masuk ayun ke kamar bismillahirrahmanirrahim kabul kada jelasin ampih kada aku juga namanya nyandangnya bujur juga pang itu ya kalah berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jelun kinu makan sakai di kinu makan gurai betambah garing orang nepa kedayakin menghadap kiblat kada masya Allah tabarakallah. Kemudian ayyumsika anil qira'ah idza tasa'ab li'annahu minasy syaitan, bila kita menguap jangan diteruskan baca Quran. Kita lagi baca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin menguap jangan diteruskan carok bacanya nak carok lah nah itu kan boleh bagaimana tuh rusak makharijul hurufnya. Kenapa? Karena menguap itu minas syaitan. Makanya sunat bagaimana? Tokopi nguap to. Apalagi sembahyang. Imam kayak itu. Alah ya batal sembahyangnya. Apalagi kan menguap. Bebunyi. Bebunyi. Itu minas syaitan. Nah. Kemudian ayasta'idda minas syaitani inda ibtida'i. Ketika kita baca Al-Quran di awalnya sunat ba'audzubillah. Apabila di awal surah sunat babismillah, apabila di tengah surah boleh babismillah, boleh kada mun nak dapat pahala babismillah asal jangan surah Bara'ah. Kemudian Allah yaqta'a qira'ah sa'atan li mukalamatil adamiyin. Ketika kita baca Al-Qur'an, jangan baca Al-Qur'an sambil bepandir-pandir lawan manusia. Maaf. Ujar para ulama, ujar guru juga nih. Maaf. Ambil menjaga dagangan, baca Qur'an. Kan orang bertakon, berapa harganya? 5.000. Ini berapa? 1.000. Ambil baca Qur'an tuh, jangan berkhususnya. Kenapa? Agar jangan meremehkan ayat Al-Qur'anul Karim. Beda dengan zikir, beda dengan sholawat. Silahkan. Ayakra'u ala ta'udatin wa tartilin wa tahsinin wa tafhimin wa isma'i nafsih. Baca Al-Qur'an itu kita dianjurkan dengan bacaan yang pelan, sambil tartil, bagus-bagus bacaannya, kemudian pahami maknanya amun bisa, dan mendengar telinga kita sorangan. Mun kita baca Al-Qur'an kurimit telinga kita aja kada mendengar, apalagi waktu sembahyang tuh kada sah Fatihahnya. Mun telinga kita kada mendengar, Allahu Akbar aja. Mendengar kada. Lawan pulang bila jadi imam, bila jadi makmum, jangan kanyaringan pulangan. Nyaring pada imam bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka was-was pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terganggu orang. Hah? Hah? Al-Qur'anul Karim. Terus. Idza intahat qira'atuhu fayaqulu sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Bila tuntung sadaqallahul azim, bila tuntung baca Al-Qur'an jangan dilipat. Guru kami ketika kami menghafal Qur'an dilipat oleh kawan Qur'an tadi, menciri'i mamai sidin. Buat dihembet sidin pakai paikat. Napa guru? Jangan dilipat Jisidin. Tangan baju ikam tuh dilipat, baiklah Jisidin. Hah? Sekira jangan rusak nih. Masya Allah, tabarakallah. Dan pulang baca Al-Quran tuh, nah bila membalik jangan pakai liur. Nih maaf nang tuha rajin nah. Baca Quran nah aja. Pak mariket dibalik, nih hukumnya haram. Dalam kitab Adabul Muslim ma'al Quranil Karim, itu hukumnya haram. Kenapa? Liur toh, mau sudah tak keluar mustak darah jijik. Kada bagus, rigat. Pian hakon lah, pian bah beludah, kagok pulang ludah pian hakon lah. Depan hakon lah. Nah, maaf, kawan pian, maambil liurnya disapokan ke hidung pian, sangit ka pian kadakah? Jawab. Sangit loh, kita lagi guring nih, diliwit. Pakai liur, oma talalo. Lain liur yang dicintai, ada apa-apa, ya kan? Nah, mana mulianya hidung kita lawan Al-Qur'anul Karim? Jelas lebih mulia Al-Qur'an. Maka itu kata ulama haram hukumnya. Ayyadha'al Qur'ana fi makanin tahirin murtafi'in aw fi hujri. Ketika kita baca Al-Qur'an, tuntung baca Al-Qur'an, letakkan Al-Qur'an di tempat yang tinggi, yang bersih, atau ketika membacanya diasuh. Bahkan ada ulama yang mengatakan meletakkan Al-Qur'an berdampingan dengan letak wadah sandal itu diharamkan. Nah. Wa ayyaqra al-Qur'an ala tartib, Qur'an dibaca tertib. Misalnya surah Fatihah, Baqarah, terus Ali Imran, terus. Jangan beundur. Beundur An-Nas, Al-Falaq, Qul Huwallahu Ahad, beundur. Jangan. Tapi bila ayat yang diundur itu hukumnya haram. Mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, diundur kayak itu paling itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Misalnya qul huwallahu ahad Allahu samad. Padahal Allahu samad qul huwallahu ahad. Nya ada nang kaito. Kawan ulun menghafal Quran saking pintarnya hafalannya sanggup membaca beundur. Nah, saking hebatnya nih. Ya, ketika di Jawa tuh macam-macam. Ada kawan yang menghafal Quran, ada tuntung hafal Al-Qur'an, sudah tuntung 30 juz menghafal, disuruh guru ke diskotik. Disuruh gurunya ke diskotik. Nah, Pak Guru, ujar guru bila ikam masuk diskotik ikam mata berpajam, baca juz pertama sampai 30, bila tuntung lulus. Hah, ada hadisnya nang kayak itu, antik juga, jangan dituruti lah. Bukan nek, tuntung buka ke habi, jangan. Jadi kawan tuh, masya Allah saking hebatnya baca Al-Quran, orang lasik dugem, dumnya baca Quran, oh, sampai tuntung. Hah, kayak apa orang cintanya lawan Al-Quran? Kada tapangaruh lawan disko. Ini baca Quran dengar disko ampe. Masya Allah, tabarakallah. Allah yamhuwal Qur'ana bil busaqi walakin yagsiluhu bima'in tahirin. Bila nak menghapus Al-Qur'an di papan tulis itu dengan banyu nang bersih, jangan dengan dengan air liur. Fillah di papan tulis itu tidak boleh. Ayyuhriqahu idza bariyat aw yudfinah fi makanin tahirin ba'idin an mamarril aqdam. Bila kita menemukan Al-Qur'an di orang bari Al-Qur'an nang karam, nang kada kau lagi dibaca, itu Nang bagusnya kata ulama, tidak juga dalam kitab Adabul Muslim Al-Qur'an Karim, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu disalukot dengan niat menjaga sekira jangan takanan najis dan lain-lain. Apabilanya karena dibakar kena aleh. Jadi apabila niatnya membakar menghinakan ya haram hukumnya, tapi niat memelihara atau dikubur di tempat di tanah nang tinggi nang kada kana lingkangan orang. Itu dua caranya nyaman dibakar kira-kira lah. Jadi ulun pernah melihat ada lokasi pembakaran Al-Qur'an yang sudah kadang-kadang dipakai lagi tah. Nah. Kemudian baca Al-Qur'an ayyati ainahu haqqahuma minan nazr fil mushaf. Lebih abdal baca Al-Qur'an bahapan lawan melihat, lebih abdal membaca tenah sekira mata atau melihat. Pertama kita memberikan hak mata, nang kedua sekira mata berpahala, nang ketiga menebus dosa-dosa mata. Kita demi ini bila keluar kartak pasti berdosa. Kenapa? Aurat bebinian macam-macam belangnya. Man, ada kawan ulun duduk, ulun pernah disuruh guru jaga aja begini di jembatan. Napa jun guru nyuruh begini di jembatan? Sakali ditihi macam-macam belang. Han jaka rusaknya sudah orang negara menuruti orang-orang kuta. Ada nang rambutnya keselukutan. Oh, ada nang di belakangnya dibeluang-luang kayak ninja. Oh, ada nang paha betang. Betang paha kelihatan. Coba pian, hayam ketaki pahanya 5.000. Ini paha bebinian gratis. Hah? Ya Allah, ada kawan yang nakal. Baya melihat bebinian buka aurat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Muntung astagfirullah, mata mah iringi. Astagfirullah, astagfirullah. Malaikat bingung nih, maksiat kah? Istighfar kah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tatap berdosa nih tak? Tatap berdosa. Karena orang yang melakukan maksiat zahir walau berzikir tetap hukumnya dosa. Dosa ngale-ngale. Banyu sadrumbu, tiracun. Tatap beracun. Mate. Nah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Masya Allah, makhluk Tuhan indahnya. Tatap ya berdosa. Binanya kalam himong. Kemudian lagi, Allah yusrifa bitaghanni bil Qur'an. Jangan Al-Qur'an itu berlebih-lebihan dalam membaca lagu-lagunya. Kalau panjang, ma'ayak, mendua depak. Nah, jangan. Kemudian lagi, ketika kita baca Al-Qur'an, sunat ketika sudah khatam, sambung. Makanya orang Bahari bila bertamat, tontong, Anas sambung kepada Al-Fatihah. Nah itu disunatakan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada memperingati malam nuzul Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Rezeki zahiran wa batinan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Dijadikan orang yang mencintai Al-Qur'anul Karim. Dijadikan menjadi orang yang ahlul Al-Qur'an, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, kabul segala hajah, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha, minta ampun lawan pian bari lawan zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.